Shalom, selamat datang di program SPY, Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY, Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku rasa tangannya
Walaupun saat ini jalan yang kami lalui kelihatannya gelap, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi kami memilih untuk tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Karena kami tahu penjaga kami tidak pernah terlelap. Dan Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, dan memberikan kami ketenangan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi bersama katakan Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hagai 1.
Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, di hari pertama bulan ke-6, datanglah firman Yahweh melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel anak Sealtiel, gubernur Yehuda, dan kepada Yosua anak imam besar Yozadak yang berkata, "Beginilah Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam berfirman, bangsa ini berkata, waktunya belum tiba, yaitu waktu untuk bait Yahweh dibangun. Datanglah firman Yahweh melalui Nabi Hagai yang berkata, apakah sekarang waktunya bagi kamu untuk tinggal di dalam rumah-rumahmu yang beratap, tetapi bait ini tetap menjadi reruntuhan? Maka sekarang, Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam berfirman, arahkanlah hatimu pada jalan-jalanmu. Kamu telah menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak menghangatkanmu. Dan ia yang bekerja untuk upah, memasukkannya ke dalam kantong yang berlubang. Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam berfirman, arahkanlah hatimu pada jalan-jalanmu. Naiklah ke atas gunung itu, bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Maka aku akan berkenan dengan hal itu dan aku akan dimuliakan. Demikianlah Yahweh berfirman. Kamu mengusahakan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, lalu aku menghembuskannya. Mengapa? Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam berfirman, karena baitku tetap menjadi reruntuhan, dan kamu masing-masing menyibukkan diri dengan membangun rumahnya sendiri. Oleh karena itulah, langit di atasmu telah menahan embun, dan bumi telah menahan hasilnya. Aku telah memanggil kekeringan ke negeri ini, ke atas pegunungan, ke atas padi-padian, ke atas anggur baru, ke atas minyak, ke atas apa saja yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, ke atas ternak, ke atas semua pekerjaan tanganmu. Zerubabel, anak Sealtiel dan Yosua anak imam besar Yozadak, serta semua sisa bangsa itu telah menaati suara Yahweh Elohim mereka dan perkataan Nabi Hagai karena Yahweh Elohim mereka telah mengutusnya. Lalu takutlah bangsa itu di hadapan Yahweh. Kemudian Hagai, utusan Yahweh, mengucapkan pesan Yahweh kepada bangsa itu. Aku bersamamu. Demikianlah Yahweh berfirman. Yahweh telah mengobarkan semangat Zerubabel anak Sealtiel, gubernur Yehuda, dan semangat Yosua anak Yozadak imam besar, dan semangat seluruh sisa bangsa itu. Datanglah mereka untuk mengerjakan bait Yahweh Zebaot, Yahweh semesta alam Elohim mereka. Pada hari ke-24 bulan ke-6, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita, hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.